Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya, Ayu Hidayah. Pada episode kali ini, kita akan membahas dua alasan utama kenapa kita harus mengupgrade asuransi kesehatan yang kita miliki. Alasan utama yang pertama adalah untuk mencegah kebocoran anggaran. Seperti kita ketahui, inflasi kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan jauh melebihi inflasi nasional. Untuk itu, agar anggaran kita tidak jebol, lebih baik kita mengupgrade asuransi kesehatan yang kita miliki. Dengan begitu, kita akan merasa jauh lebih tenang dan kesehatan keluarga pun akan terjaga. Nah, alasan kedua yang juga sangat penting adalah supaya kita tidak menjual aset yang kita miliki. Seperti kita tahu, penyakit bisa datang kapan saja. Untuk itu, kita tidak pernah tahu apakah dana yang kita miliki cukup atau tidak. Dengan kita memiliki asuransi kesehatan yang lebih baik, kita bisa menghindari menjual aset-aset produktif kita sehingga sirkulasi keuangan atau arus keuangan kita bisa tetap terjaga. Nah, Sobat Finansial, itulah dua alasan utama kenapa kita harus mengupgrade asuransi kesehatan yang kita miliki. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya Financial Corner. Terima kasih.